Hai guys, aku adalah Yuki Kato. Tepuk tangannya. Aku adalah Yuki Kato, aku adalah seorang public figure dari acting sinetron, film, sekarang juga merambah ke hosting. Dan sekarang aku ada di depannya geprek Bensu yang ada di Ben Hill. Aku dari parkirannya, aku mau masuk ke dalam karena aku ditantangin untuk ikutan satu hari aja. Jadi karyawannya geprek Bensu, wow, siapa takut? Aku pasti bisa menjalani semua. Kan gampang ya, kayak karena makanannya kan kayak ya udah mie ayam terus pakein sambel di atasnya ya kan. Terus atau enggak kalau misalnya ada yang mau nasi udah pasti itu gampang banget deh, easy peasy lemon squeezy. Atau enggak nanti isi minumnya kayak cuma ya udah gitu doang. Gampang. Rangga, aduh, videonya Rangga aku udah nonton. Aduh dia mah aduh nggak ada apa-apanya, gua paling bisa. Let's go, kita langsung turun. Kita cari supervisornya, terus kita bilang kayak, hello mas, excuse me, you know who I am, right? I'm Yuki Kato, you know. Konnichiwa minasan, genki desu ka, genki desu. Mari kita masuk ke geprek Bensu. SPV-nya ada? Ada. Ada, iya saya udah janjian sama SPV-nya. Iya, tunggu sebentar ya, saya panggil dulu, duduk dulu kak. Oh saya duduk dulu ya. Situ ya, oke makasih ya. Gila banyak banget. Ada sambel. Hah? Ada telur asin. Kok gue baru tahu ada telur asin? Ternyata rame banget ya makanan ya. Sambal teri, nasi rebon. Tutuk oncom apa sih? Kok gue selalu makannya ayam doang sama mie ya? Agak deg-degan juga sih gue. Habis gue kan, gue sempet nonton ya yang videonya Rangga gitu. Kayak galak gitu gak sih? Supervisornya? Hah? Galak gak sih? Galak ya? Takut ya gue? Yuki ya? Iya, saya. Halo. Ada apa ya? Sorry, duduk. Saya nyari supervisornya, mas. Siapa? Mas. Iman maksudnya? Iya. Iman dari Rolling, sekarang saya yang di sini. Oh gitu. Iya, jadi gitu. Mas Imannya udah enggak ada. Cuma udah enggak ada. Jadi pindah lagi di Rolling Hotel. Oh lain. Gitu. Jadi yang di videonya Rangga udah enggak ada. Udah enggak ada. Alhamdulillah. Oh ya udah. Nah, oke, bagus nih alhamdulillah. Apa? Ada apa nih? Iya, katanya aku tuh ditantangin untuk apa sih ikutan yang satu hari aja itu kan. Terus ya udah mau cobain kerja gitu. Sini, iya, di geprek Bensu. Kayak gimana sih? Oke-nya gimana? Pasti ada geprek, ya kita ada fryer, ada masak ayam, ada checker juga. Kira-kira maunya yang kemana nih? Saya bisa menjadi apa saja sih. Tapi yakin ya? Yakin? Mas yakin gak sama saya? Yakin gak yakin sih? Hah? Harus yakin. Karena kalau kita gak yakin, kita gak mungkin bisa menjalani semua. Jadi yakin? Yakin dong, semakin yakin. Kalau gitu tapi cuma apa? Kamu nggak mungkin pakai kayak gini sih Ki, karena okay. Kita punya standar sendiri, kita punya okay. SOP. Nah, siap. Berarti harus diganti. Kita ganti, ganti baju ya. Iya, oke. Okay. Tapi nggak usah copot makeup nggak apa-apa kan? Nggak usah. Nggak apa-apa ya, pakai makeup nggak apa-apa ya. Apa-apa. Biar lebih cantik sedikit aja. Gitu. Oh iya, berarti ya, oke. Okay. Kan? Iya siap. Yakin kan? Bisa yakin, semakin yakin. Yaudah. Let's go. Ganti baju dulu ya. Yes, let's go. Thank you.
Nah, gini kan, oke nih. Oke ya. Cuman celananya sih sebenarnya nggak boleh kayak gini. Ya terus gimana dong, Mas? Boleh dong. Boleh ya, Mas. Saya nggak bawa celana lagi. Ya. Biar modis sedikit. Cincai dong buat saya. Boleh ya. Gak apa-apa kan? Iya, apa-apa. Bener. Modis sedikit. Cik kan? Saya pakai topi bagus gak? Kegedean tapi... Tapi tetap cantik. Masa sih? Makasih. Saya jadi malu. Berarti kan saya kerja nih sehari. Kan mau kerja sehari yang magang. Itu kan pasti ada ya Pak. Kayak gajinya gitu. Keren makan. Ya, oh gimana? Ya kita sih butuh gaji untuk makan sih Pak. Kebetulan kan gitu ya. Gaji? Ya gajinya ada sih. Emang berapa gajinya? Saya sehari, ya kan saya kan ngeblok ya satu hari ini ya khusus buat geprek bensu gitu. Ya paling satu aja. Mobil aja sih Pak. Wow. Atau satu store mungkin satu outlet juga gak apa-apa. Satu outlet, oke Bapak Jordi Onsu, terima kasih. Satu outlet sih kayak gak mungkin itu. Oh gitu, ya, ya. Tapi paling yang penting ada dong buat ada saya dong. Sedikit ya enggak? Buat ngopi-ngopi juga di Big Bear Coffee. Bisa kan? Bisa. Oh iya. Buat dia masih yang enggak. Ah enggak aja nih Mas Ali, ini baik banget ya sama saya, saya jadi malu deh. Jadi kalau gaji nanti ada. Nah, Ya ntar kasih terserah itu deh. Serius? Asik! Ya udah kalau gitu saya jadi gak sabar untuk mulai sabar kerja nih, siap. Tidak sabar, pasti bener gampang ya? Banget ya kasih? Pasti banget. Pasti kan? Pasti. Gampang dong. Oh, kayak gini sih kayaknya udah yakin banget nih. Yakin kan, saya semakin yakin. Ya udah kalau gitu kita langsung ke area kitchen aja. Let's go, let's go, yuk. Let's go, let's go. Silakan. Jadi ini tempat kerja kamu. Oh gitu. Ya. Gimana? Oke. Makin yakin kan? Makin yakin. Ini guys, ini kenalin ada anak baru namanya Yuki. Halo. 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 Hai. Ya. Ya, bantuin ya guys. Hehe. Wah, wow, rame ya. Jadi makin rame nih. Di sini. Ini. Di sini ya. Dapur AC enggak ada AC ya. Sih enggak ada. Di dapur emang enggak boleh ada AC ya soalnya. Ayo, itu nanti masuk aja. Ini ada nanti teman-teman kamu kalau ada yang kamu enggak bisa tanya. Oke. Okay. Ya. Ini ada Dira, nanti Dira akan bantu gitu ya. Hai Dira. Dulu. Oh gitu. Iya, ya, siap, siap Mas Ali. Semoga terima kasih. Semangat. Mantap ya hari mantap ini ya. Mantap. Oke, oke. Saya tinggal ya. Iya, siap. Makasih Mas Ali. Ya. Aku ditinggal. Licin banget lagi. Udah Dira mau. Saya ngapain ya? Udah sini nanti. Ya. 42. Kita cari nomoran 43 sama packing. Nomor 43. Dapat nomornya dari mana sih? Ini kayak gini nih. Ini nomoran 14152. 152 14 iya ini. Iya, makanya kita cari 14144 biar urut dia. Oh, diurut. Iya. Oke, okay, 144 144 149 150. Kita cari aja 147 juga. 155 146. Di sini ya, Nek. Di sini ya, Nek. 153. Oh my god, ini apaan deh? Ini 143 ya, di amplas. Oh, kita boleh ngambil aja enggak boleh? Enggak boleh. Oh, enggak boleh. Lapar ya, enak. Ya. Ini kan kulit crispy. Kita pakainya sama sini. Di clip. Di clip. Iya, ini sausnya. Abis, abis, saus, abis, abis, saus, saus. Oh, kita ngambil sendiri ya? Enggak ada yang ini. Iya, ada yang kita ngambil sendiri. Oh. Iya. Nih, itu gitu. Satu lagi enggak sih? Iya, boleh kirim sendiri. Kakak yang bikin. Oh, aku. Oh iya, benar 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 benar. Iya. Sebanyak apa ya kalau boleh tahu nih saus? Kira-kira aja, Kak. Itu tambahin dikit lagi, Kak. Oh, udah segitu. Segini ya, cukup. Ya. Oke. Okay. Kayak gini masukin ke sini. Lip, masukin masuk sini. Ya. Kulit crispy gini. Tutup. Dalam. Nah, apa luar? Di luar, iya, di luar. Di luar. Terus begini.
Oke. Nah, terus kita kan nggak tahu tan kita banyak materi atau enggak. Jadi kita pakai Oh iya. Dulu. Ini kalau ngambil ini ya yang naro-naro ayam iya, itu ya, kayak kawan-kawan. Iya, kayak gitu. Coy. Bisa enggak? Oke. Okay. Udah satu aja. Satu aja deh, enggak apa-apa. Oke, okay, siap. Ih, wangi banget ya. Iya. Si daun jeruk ini ya. Dia tuh teksturnya kayak nasi goreng tapi karena dia tuh ada sendiri namanya nasi daun jeruk, karena kan nasi daun jeruk tuh ada daun jeruknya yang dimasukin ke. By the way, itu tadi aku gimana sih ngelipatnya, aku enggak tahu. Oh my god, silakan lewat. Dong. Tuh misi-misi. Misi mau masukin ke sini, Kak. Oke, okay, terus kita tutup kayak tadi ya. Taruh gini kan, terus habis itu paket geprek bensu, paket geprek bensu ya, terus level 10 di sini tulis nasi daun jeruk tapi di sini NDJ apa NDJ N titik DJ D J J ya, nasi daun jeruk artinya. Oke, ini juga dimasukin. Oke, sebelahin. Sama ini juga. Oke, terus ini nasi siapa? Ini nasi yang tadi. Oh, enggak. Masukin ke sini. Ini langsung keluarin, dipanggil nama Gojeknya. Kita keluar? Iya, keluar. Kita keluar. Terus? Grab Eddy. Oh, saya langsung ngomong? Iya. Grab Eddy. Tuh, grabnya tuh kan nyamperin di sini. Kita cerakin. Mas, ini. Makasih, Pak. Next, Gojek Acep. Let's go. Ada masukin. Mas Acep, come here. Ah, kenceng gak? Kenceng gak suara gue? Gojek Acep, mantap. Thank you, brother. Oh, bonnya, let's go, brother. Hati-hati di jalan, brother. Grab, Dewa. Apa? Serius? Yeah, bisa aja sih, maksudnya. Gojek Andri. Let's go, Gojek Andri. Ini udah digeprek ya? Udah digeprek. Ini untuk yang orderan 500. Astagfirullahalazim. Untuk orderan 500. 500 iya. Ayam. Iya, 500 ayam lele semua. Terus ini ngapain? Ya udah kita sekarang ambil ini ayamnya, takut kalau kita bikin lele. Ini orek-orek telur kita taruh sini. Orek-orek telur. Nah, terus ini kita parut nih. Keju. Iya. Coba deh. Bro, lu 500 pesenan iya. Jam 2 ini iya. Jam 2 kurang 15. Oh my god. Agak ditekan Kak. Ah, agak ditekan. Iya. Tapi nanti robek enggak sih? Enggak, enggak. Ini udah deh kayaknya. Udah enggak sih? Si kejunya? Yang ini Kak, yang agak kenceng dong yang ininya, tekennya. Demi garin, apa? Ini agak kencangan dikit lagi. Ini udah kenceng banget. Aku bisa kayak gini dia Kak. Nih kayak gini nih. Tuh, kan dia kan panjang-panjang. Cepet. Kalau kayak gini apa nih kayak gini jadinya? Ini susah banget tuh. Iya, dia rapuh gitu loh. Ini memang kayak gini. Oh iya gitu emang gitu ya. Heeh. Ini memang kayak gitu. Gue enak lagi. Ini habis ini. Tuh kamera ikut. Boleh kita makan nih? Enggak boleh. Apaan? Coy, bahaya ah. Nih kayak gini nih. Coba deh. Bahaya enggak sih nih? Enggak bahaya. Udah, tinggal aku giniin. Ini ntar gosong loh. Oh, dia gak boleh gosong? Iya, gak boleh. Jangan sampai gosong. Jangan sampai gosong. Udah. Nih, kayak gini matiinnya. Oke. Okay. Nah, abis itu ini asat. Kayak gini. Masukin di sini. Oh my god. Oh, udah segampang itu. Oke. Okay. Kasih nasi. Nasi timun. Nasi timun kayak biasa. Nasi. Timunnya? Timun habis, kan? Nasi timun. Kita buka gini. Kak, ini timun. Dua. Kita kasih dua. Ya. Ini. Terus habis itu taruh, tutup, ya kan? Terus tadi itu ada tulis tadi pulpen kan? Pulpen. Paket geprek bensu lele level 2. Paket geprek bensu lele level 2. Oke. Okay. Udah. Iya. Taruh di. Udah. Ini taruh sini kita aja. Taruh sini. Kita baru lagi sini, bikin lagi. Oh my god, iya benar. Ayo kita bakar. Kak, cepetan ini tuh, bentar lagi, 10 menit lagi, mau di ini. Ya kan ini juga susah katanya, gak boleh ini. Ini juga gak boleh gosong. Iya makanya gimana dong? Ya gini, makanya dipesan itu segini-gini, kan bukannya kayak gini. Iya tapi bahaya gak? Ah, coy. Nih. Lu
lo gak salah, lo gak salah, gue yang salah. Silakan. Ya, hati-hati di jalan. Halo Mas, saya semangat kok. Gila, Li. Gue keringetan nih. Nih, coba ya. Nih. Ini parah, basah banget. Ini keringetan setengah mati gue. Sumpah, naik taruh ya. Gue disini dulu. Bentar. Mas banget, cuy. Nah, ini kayak es lemon tea. Ini enak banget. Iya. Coba ya. Ada tulisan. Kalau sudah tutup. Lagi kita satu lagi gitu. Oh, dia juga. Es teh manis ya? Manis ya? Manis. Taruh kayak gini aja. Padahal sebenarnya mah es teh tawar aja tahu. Terus kan yang nganter gua. Wow. Jadi kan manis. Manisnya pede banget. Iya lah. Emang lu manis. Iya, manis gua. Kata ibu bapak gua manis. Dira, ya ampun kamu cekatan banget. Okay, let's go. Di mana sih dia? Di atas. Terus nanti pas ke atas ngomongnya gimana? Ya, pas nama. Taunya. Makan nama. Ini ya, nama Ibu Yanti gitu. Makan sini Ibu Yanti. Iya. Oh, oke, siap. Apa iya nih celananya gombrong, makasih ya kamu perhatian banget dia sama aku. Belum ada yang perhatiin. Nanti gue turun lagi ya Dir. Nanti aku turun lagi nanti nyamperin kamu. Oke, siap. Iya siap. Iya hati-hati ya ini ya. Ini kalau jatuh gimana sih? Kalau jatuh kayak lu dipecat gitu ya langsung. Wah demi apa lu? Lu gak dapet gaji dong. Gue gak bisa beli tas baru gue. Ini makan sini Ibu Yanti. Ah, Ibu Yanti, alhamdulillah. Ibu, ini silakan. Maaf nunggu lama, Bu. Nyasar saya. Ibu, ini silakan. Itu geprek bensin level 15. Terus oh iya benar, maksud saya yang ini 15. Kalau yang itu sih level 5, pulpennya hilang. Ini yang dibungkus. Ini es teh manis siapa Ibu? Anak? Monggo, ini Bensu Kids-nya. Silakan. Nih Ibu ya. Ini nonton YouTube ya?
lihat vlog aku dong. Wow. Namanya Diary Yuki Kato. Kenalan dulu. Yuki Kato. Halo, nama kamu siapa? Bagus banget. Ini Rinjani kayak gunung. Iya. Keren. Nanti nonton ya vlog aku ya. Diary Yuki Kato. Jangan nonton vlognya Rangga Muela ya. Nonton Yuki Kato. Makasih. Ayo Bu, belum ada supervisi saya. Ayo kita foto dulu deh Bu. Udah? Oke. Okay. Iya, siap. Udah. Misi ya Bu, misi ya Mbak. Misi Bu, bentar Bu ya. Maaf, Yuki tadi foto-foto. Iya, maaf Bu, saya foto-foto dulu, narsis. Lucu, ya kan gue juga foto-foto ya. Kan gue lucu, kan gue cantik. Di sini, bapak di sini. Wah, gede banget. Ya ampun, ya Allah, takutnya gebrak bensu tuh gede banget ya Allah. Wah, wow. Semuanya aja. Langsung aja. Jangan lupa ditutup. Nah ini taruh sini. Bawa lagi. Kenapa belum? Ayo bantuin ayam. Ini taruh di sini. Ini taruh di sini nih. Ayo kita bantuin ayam. Kita ngaduk kelompok ayam. Oh iya, maaf. Pakai hand glove, let's go. Dua. Iya. Oke. Kiri kanan. Kita sekarang goreng ayam. Goreng ayam. Coy, gue masalah goreng. Beneran goreng ayam. Yang pakai minyak pengatur gitu. Gede banget. Wow. Oh, oke. Okay. Terus kita aduk gitu. Iya, digini diaduk. Pakai nah, tangan dua. Gini cepetan. Oh iya. Ini jangan kayak gitu gini nih. Masih kayak gitu apa enggak bakal nyatu dianya. Jadi kayak gini nih. Dibalur. Kenapa kayak gitu kayak gini? Kayak gimana? Kayak gini. Tuh. Udah ya bener sih. Gua sama bener sama lu. Mana nih? Begini. Emang main bola. Digiring kan? Gini. Mana ada digiring main bola? Digini-giniin. Nah, gitu kan? Nah. Bener. Langsung masukin. Oke. Udah tunggu. Kira habis itu aku apa? Nganterin lagi kita. Apa? Nganterin. Makan di sini tadi ya. Oh iya benar. Ibu, tadi masa aku kata si ibunya enggak ada, ternyata ibunya di bawah. Ya kayak gitu kita juga sering kayak gitu. Oh. Maksudnya sembuhan emang enggak usah jangan. Nasi. Pulpen gua kok hilang ya? Yuki, iya. Ini mana? Ini trennya aduh lama banget sih. Gue nyari pulpen. Nyari pulpen untuk apaan? Itu. Apaan ini? Gojek Ice Temple. Aku tadi kan nyuruh apa? Dine-in kan? Dine-in tuh yang mana? Ini yang dine-in, makan di sini. Atas nama Ibu Tasya. Ah ya, let's go. Permisi. Silakan, ini ada paket geprek bensu keju. Keju yang level 2. Terus ini geprek bensu level 5. Terus ini level 1. Ini satu yang dingin, ini silakan. Nih. Ya, mari. Sini dulu gak sih? Gue takut banget ketahuan sama Dira, sumpah. Serem deh Dira. Asli, gue udah takut sama supervisi. Ini Dira yang nyeremin. Gue gak boleh sih sebenarnya kayak cemen gitu duduk di sini ya gak sih? Kayak sedangkan gue tuh harusnya kerja. Gue harusnya kerja, teman. Gak penting gue sebenarnya duduk di sini. Astaga, gimana duduk lagi itu dia nyuruh. Ini tadi makan sini Bayu. Gojek Rudy we. Makan sini Bayu. Sorry. Nia. Pesenannya keju.
paket dan juga es teh manis. Sudah ya Mas ya, itu aja kan? Ya. Siap. Mbak. Iya. Udah lama kerja sih? Enggak, baru. Tuh. Iya, kenapa Mas? Aku baru lihat. Oh, pasti suka kesini yang di Ben Hill. Yang oh, mana iya. aja sih? Oh, yang mana aja? Iya. Boleh nggak aku sesuatu buat kamu? Ah? Aku mau ngasih sesuatu boleh nggak? Tapi saya lagi kerja Mas. Iya sebentar, minta waktu sebentar. Soalnya aku kan baru diputusin sama cewek nih. Wah, saya lagi kerja Mas. Ya udah sebentar sih, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Saya lagi kerja Mas. Saya takut dimarahin sama. Enggak, enggak apa-apa, enggak ada yang lihat, enggak ada yang lihat. Ini semuanya tuh pada ngerekam Mas, saya malu. Ya udah enggak apa-apa. Hah? Tuh, enggak nih Mas, saya lagi baru saya kerja Mas. Aku nyanyi lagu ya, aku nyanyi lagu ya. Nyanyi lagu. Ya udah deh Mas. Pulang dulu dong. Ya, taruh aja deh Mas. Saya enggak ini deh, enggak enak saya. Sudah enggak apa-apa. Hah? Enggak apa-apa. Enggak tahu, terserah Mas aja. Aja ya. Ku hanya diam, menganggap menahan segala kerinduan. Mati malammu bisa ku nyaman. Males ya? Gak bagus, bagus. Lanjutkan Mas. Menikmati makanan keju, geprek bensu, dan es teh manis. Saya kerja lagi, misi. Coba ya kali deh. Man, lagi kerja. Lagi kerja di tembok. Kayak gue emang jomblo sih, cuma maksud gue kan kayak mohon maaf gitu loh, bye kayak bye, mohon maaf, bye gitu ya nggak sih. Jadi yuk kita lanjut kerja lagi. Oh, gua nggak konsen ya. Oh iya benar. Ya Allah, ini apa sih? Ledekin ini kan, meledak-ledakin balon kan. Karma lu sama gue lu. Eh mohon maaf ya semua ya. Cepetan, kan jadi drama kan kita. Astagfirullahaladzim. Ini oke, pake yang gede. Bisa dong. Dira gak merasakan ada yang kaget-kaget gitu ya? Kamu biasa aja ya? Kayak denger ada apa, bunyi-bunyi sesuatu gitu ya. Stay cool aja Dira ya. Kayaknya emang cuma gue denger, cuma gue doang yang denger tuh bunyi-bunyian. Astagfirullahaladzim. Saya tadi habis sendawa. Sendawa. Thank you.
aku nggak nyangka ternyata kerja sebagai karyawan atau karyawati gitu ya di suatu tempat atau restoran itu kayak sungguh melelahkan banget sumpah ternyata. Tapi berhasil, tapi yang penting aku udah berhasil melakukan challenge satu hari aja dari OPP, dari Onsu Pangan Perkasa. Aku berhasil, walaupun banyak rintangannya, semua segala macam dan banyak ngeluhnya juga sebenarnya. Tapi aku coba untuk introspeksi lagi, kayak gak boleh ngeluh lagi pekerjaannya, dalam kerja apapun itu. Terus kayak harus tetap semangat, mau ngeladenin orang yang kayak gimana juga tetap harus ramah, harus tetap baik. Karena kan balik lagi, saya pakai seragam Mega Break Bensu, jadi saya harus menjaga namanya restoran tersebut gitu. Dan buat kalian yang karyawan-karyawati di luar sana juga yang bekerja untuk suatu perusahaan atau bekerja untuk suatu restoran atau apapun itu, ya kalian lagi pakai seragam tempat kalian kerja, jadi kalau menurut aku kalian tetap harus menjaga suatu image dan juga visi misi dari tempat kalian kerja. So semangat terus buat para karyawan dan juga karyawati Geprek Bensu, dan terima kasih untuk OPP alias Onsu Pangan Perkasa udah ngajakin aku untuk challenge satu hari saja main-main di Geprek Bensu. Terima kasih, aku udah bisa main-main ke dapurnya, terus ketemu sama pelanggan-pelanggannya, seru sekali, menyenangkan. Dan pakai seragamnya juga, bikinin lagi kayak gini, semoga buat aku ya. Makanya untuk kalian yang lagi nonton video ini, kalau ingin ada yang disampaikan, lebih baik saran yang positif daripada komentar yang negatif, oke? Yang membangun itu lebih baik. Jadi ya sudah, kalau begitu saya Yuki Kato, terima kasih udah nonton video saya yang satu hari saja. Dan kayaknya emang bener sih, satu hari aja udah cukup buat saya. Karena kalau misalnya keterusan yang ada, saya ngambil-ngambilin tuh makanan tuh, ya kan? Kan gak boleh katanya. Ambil sambil kerja sambil ngemil, kan gak boleh ya. Misalnya kita karyawan ya, ya kan kasihan ya pelanggan ya gitu. Kan agak gak gimana gitu, gak sopan. Jadi yang penting satu hari saja. Bye, see you guys. Jangan lupa buat nonton video aku juga, YouTube aku juga di Yuki Kato Channel. Bye.